Lintas langsung negeri-negeri kami mulakan dengan Terengganu bersama rakan setugas Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kira-kira 60 nelayan pesisir pantai di perkampungan nelayan Beting Lintang, Kuala Besut mengeluh hasil tangkapan ikan merosot sejak akhir-akhir ini. Rata-rata mereka yang menggunakan bot gentian kaca 40 kuasa kuda mendakwa tidak boleh pergi lebih jauh untuk menangkap ikan kerana bekalan minyak yang terhad sekitar 12 batu nautika dari pantai. Bot satu enjin ini boleh diisi sekitar RM50 hingga RM80 sahaja dan memerlukan mereka kembali ke pangkalan untuk mengisi minyak sekiranya bercadar meneruskan kembali aktiviti menangkap ikan. Bagaimanapun, berdasarkan hasil tangkapan yang begitu merosot, ramai di antara nelayan di sini menangguhkan sementara untuk turun ke laut. Ini bagi mengelakkan mereka terus dihimpit masalah keuangan, terutama untuk membeli bahan bakar. Ia memaksa ahli keluarga mereka mencari pekerjaan sampingan seperti di kilang memproses keropok dan bilis. Mereka mengakui dalam situasi yang membebankan ini, allowance sara hidup banyak membantu. Kita semua ni, saing-saing ke apa ni, ha, lagu tu lah berlaku. Kalau tak kerja sini, tak ada lah kerja lainnya. Kos memang tinggi lah. Sebab nelayan pun nak keluar dengan minyak lagi, air batu lagi. Lepas tu, awak-awak dia pun menggunakan duit juga untuk berbelanja airnya. Bukan kata keluar dengan cara mudah, lepas tu balik dengan cara senang, tak ada. Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan LKIM Terengganu, Tengku Muhammad Anwar Tengku Mahmud berkata, untuk bantuan allowance sara hidup nelayan bagi tahun 2018 sahaja, kerajaan menyediakan peruntukan RM11.5 juta ringgit, iaitu sekitar RM1 juta sebulan. Subsidi petrol dan diesel sahaja sebanyak RM5.4 juta ringgit dan insentif jumlah pendaratan ikan sebanyak RM1.5 juta ringgit. Pihaknya juga sedar dan sedang berusaha mengatasi masalah kemerosotan tangkapan ikan kerana secara umumnya dalam sehari hanya 25,000 metrik tan sahaja ikan dapat didaratkan. Tetapi keperluan ikan kita dengan penduduk 1.2 juta, kita memerlukan 50,000 metrik tan. Dan keperluan kita untuk processing 30,000 metrik tan di Kuala Terengganu sahaja sehari kerana permintaan keropok. Meskipun mengalami masalah pembelajaran, namun ia bukan penghalang untuk pemegang kad OKU, Muhammad Hanis Syakir Mahathir, 18 tahun, untuk merealisasikan cita-citanya sebagai usahawan. Dia yang menyertai kursus STAR at U My Future Youth Plus atau MFYP dalam bidang kimpalan di Institut Kemahiran Belia Negara Wakaf Tapai Marang diiktiraf sebagai leader dalam kalangan peserta lain. Menurut pelajar Sekolah Pendidikan Khas Bandar Ketengah Jaya, Dungun ini, sikap ingin mencuba perkara baru menyebabkan beliau berminat untuk turut serta dalam kursus yang diadakan selama 4 hari itu. Walaupun kita ni pemegang kad KU, kita ni bolehlah menjadi macam orang-orang yang normal ni. Macam belajar-belajar ni bolehlah seselur. Walaupun lambat, kita akan dapat juga ilmu pengetahuan. Muhammad Hanis adalah antara 50 belia di negeri ini yang dilatih sejak program tersebut diperkenal 1 April lepas. Program berkenaan dijangka memberi manfaat kepada 700 belia sehingga Julai depan. Menurut Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan IKBN Wakaf Tapai, Nick Nur Hafizan, 4 program ditawarkan di pusat berkenaan. Ini termasuk program pendawaian elektrik, welding, kimpalan dan jahitan. Bila kita tunjuk sampel dan kita ajar cara macam mana produk tu dihasilkan, dan alhamdulillah dia orang boleh buat produk tu. Itu menunjukkan dia orang boleh menguasai kemahiran-kemahiran yang kita rasa kemahiran-kemahiran tu boleh sebenarnya menjana pendapatan dia orang pula nanti. Kira-kira 10,000 pengunjung akan memeriahkan program Karnival Rio Dama, stesen Radio Terengganu FM, sempena sambutan RTM ke-73 tahun. Program selama 3 hari dari 25 hingga 27 April ini berlangsung di stesen RTM, Bukit Pak Apel, Kuala Terengganu.
Menurut Timbalan Pengarah Terengganu FM, Nasrul Hakim Matnoh, sebanyak 20 aktiviti menarik menanti para peminat stesen menerusi tagline mesra ceria itu. Antaranya sesi bertemu ikon dan artis seperti Syafiq Farhain, Eliana, Amira Osman, Azlan and the Typewriter, Ayi Lantana, Eri Putra dan Ani Suraya. Beliau berkongsi pengisian program itu selepas mengetuai siri jelajah dan promosi Riuh Damak Terengganu FM bersama penyampai TFM di UTC PB Square, Pusat Bandar, Kuala Terengganu. Ikon Terengganu dengan penampilan bersahaja dan santai Adik Syukur yang terkenal dengan jolokan The Kampung Boys juga akan menemani mereka yang berkunjung ke Riuh Damak TFM. Program kerohanian TFM berselawat bersama Ustaz Mustafa Kamal dan pelajar Tahfiz Madrasah Al-Hidayah Batu Buruk serta Johan Qori dari Iraq, Syekh Bilal Adil Muhammad turut menjadi salah satu acara utama. Orang ramai juga berpeluang menunjukkan bakat dan kreativiti menampal batik atau kolaj terbesar dengan kerjasama Nur Alfa Batik. Menariknya dekat sini ada boleh bawa anak-anak pergi kat Zootopia yang ada haiwan-haiwan lah. Ada bengkel walker Cikgu Syafi, ada boleh bawa anak-anak pergi tengok syukur ni. Carnival Riuh Damak Terengganu FM, hari RTM ke-73. Okay. Boleh ramai-ramai ke RTM, boleh dapatkan banyak budis kat sana. Jadi bila kita jumpa dengan mereka ni, ianya lebih dekat. Maknanya buatkan mereka rasa happy. Jadi bertambah semangat nak join kita nanti, okey? Pakak mari ramai-ramai deh. Jangan lupa 25, 26, 27 Carnival Riuh Damak Terengganu FM memang terbaik. Pakak mari ramai-ramai ke Carnival Riuh Damak FM. Ayuh kita buat kolaj batik terbesar. Panggil orang kampung sekarang. Laporan dari Terengganu kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.